Biarpun sudah memasuki usia awal 40-an, pelakon Tony Yusof berkata dia masih belum bersedia untuk mendirikan rumah tangga. Katanya soal jodoh belum menjadi keutamaan, tambahan pula ibu serta ahli keluarga yang lain juga tidak pernah memberi tekanan mengenainya. Semasa mendapat invitation untuk datang ke event hari ini, headline-nya ialah projek dapat baby. Enak, saya terkejut. Kenapa ada nama Tony Yusof sedangkan Tony Yusof belum lagi berkahwin? Tak berkahwin pun boleh juga dapat baby kalau nak kan. Nak tak nak je sebenarnya kan. Ini sebenarnya adalah satu cerita dalam platform online nanti. Satu online series. Tajuk dia projek dapat baby. Saya mainkan watak sebagai Razak. Isteri saya tak lain dan tak bukan Rita Rudaini. Dia membawa watak nama Najwa. Si Razak dan si Najwa ni dah berkahwin 10 tahun, kehidupan mereka perfect. Couple yang perfect, tak pernah bergaduh, sayang menyayangi. In fact, mereka ni best friend kepada each other, you know. Tapi dah 10 tahun kahwin, segalanya perfect kecuali satu, tak ada baby. Tiap hari je macam tiba-tiba macam ada je benda yang remind mereka kenapa tak ada baby dan sebagainya kan. Jadi mereka bertekad, okay, mari kita start, kita try buat baby. Di usia awal 40-an, kalau tak silap saya, 41, yeah, betul? 41. 41, apabila you melakonkan watak-watak yang macam you berlakon dengan Rita Rudaini ini, watak seorang suami, ada atau tidak mungkin rasa macam you cakap tadi, rasa stres tu untuk berkeluarga Tony Yusof di dunia yang realiti? Di dunia realiti, buat masa ni saya tak adalah stres sebab ni belum berkeluarga, belum berkahwin ni adalah pilihan saya sendiri. Saya tak ada orang yang paksa saya untuk tak nak kahwin. Jangan kahwin, tak ada. Paksa saya untuk kahwin pun tak ada. Sebenarnya family saya paling memahami saya dan mak saya setakat ni dia seorang je yang tak pernah tanya saya bila nak kahwin. Ha, mak saya. Bagus. Mak saya lah antara orang yang paling faham saya. Setakat ni apa-apa tekanan ataupun soalan rumah seorang semua datang daripada kawan, you know. Tapi dari family reporter, tak ada reporter dan sebagainya. You know, tapi dari segi family tak pernah bagi tekanan dari segi ni. Saya buat masa ni belum rasa bersedia lagi untuk nak kahwin sebab saya rasa masih lagi banyak benda lain saya nak kejar. Jadi saya tumpu kepada kerjaya, tumpu kepada kawan ramai. Saya tak akan buat masa ni, saya rasa saya takkanlah macam akan lonely tiba-tiba, tak ada. Belum bersedia nak lepaskan kawan-kawan. Ah, belum sedia. Kawan-kawan masih best. Tapi jodoh dah ada. Ah, jodoh tu kena pilih. Beratur ni nak kena select dulu. Okay. Jangan lupa subscribe.